Jumpa lagi di cerita Nasya. Sekarang Nasya berada di Kampung Baca Minangkabau, Bukik Ase, Padang. Di sini kita mau lihat kegiatan rekreasi literasi. Pengunjung nantinya bisa melihat kegiatan seni budaya seperti tari, randai, silek, melukis, dan permainan tradisional. Seperti apa sih? Yuk nonton sampai habis. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe dulu dan tekan tanda lonceng dan nggak ketinggalan cerita Nasya. Kampung Baca Bukik Ase ini berada di Surau Rumah Gadang, Jalan Lolo Gunung Sari, Kuranji, Padang. Di sini rutin digelar kegiatan literasi bagi anak-anak setempat seperti membaca, belajar budaya, bahasa, menari, dan permainan tradisional. Nah, kali ini digelar rekreasi literasi, yakni program khusus bagi keluarga atau komunitas yang ingin menikmati liburan minggunya di Bukik Ase. Saat ini Bukik Ase dikunjungi oleh komunitas rangkul keluarga kita yang membawa anak-anak untuk berekreasi di sini. Pertama, anak-anak dipinjamkan pakaian tradisional Minangkabau, kemudian disuguhi tari buai-buai. Tari buai-buai ini merupakan tarian dari Pauk Sembilan, Kuranji, Padang, yang diiringi dengan saluang, dendang pau, dan seputangan. Sebelumnya, anak-anak diminta menghidupkan lampu botol di atas kepala penari. Nah, seperti inilah tariannya. Buai-buai simpang tigo di Gunung Sari, buai Bukik Ase Bakampung Baco, buai kok Jampang Pandan menjadi lapia, buai jatuh panjang karena lajunya, buai bujang babuai, buai nandi rantai buai. Senyum semuanya, senyum. Anak pun dilibatkan dengan bertepuk tangan mengiringi tarian. Setelah itu, kita bisa melihat aksi randai Bukik Ase. Oi, hilang kamu, luka dicari letak. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penampilan tari piring. Sambil menikmati kegiatan rekreasi literasi, kita disuguhkan kue-kue tradisional seperti lapek nagosari dan kue satin singkong. Enak nih. Lalu, anak-anak bisa mengikuti pelajaran silek secara singkat oleh guru silek, Pak Joheman Pandeka Dirajo. Kemudian ada kegiatan mendongeng dan melukis baju kaos seperti ini. Tanya yuk tentang kegiatan literasi di Bukik Ase kepada Pak Joheman Pandeka Dirajo. Kegiatan ini dibuat untuk mengantisipasi kenakalan remaja. Di sini masalah internet, narkoba, sama tawuran untuk antisipasi itu. Alhamdulillah, mana yang punya keinginan kuat, itikat yang baik, cepat pandai. Makanya diekspos oleh suatu komunitas yang namanya Lembaga Warisan Budaya Minang, dibaca melalui internet, Instagram, Facebook, segala macam. Dikunjungilah oleh komunitas lain. Kalau di sini kita utamakan khusus untuk anak-anak ya. Ada penampilan budaya-budaya seni Minangkabau, kayak tadi silat, randai, tari, kemudian membaca, kemudian berdongeng, kemudian cara adab makan Bajamba. Bagaimana makan kebersamaan itu, makan Bajamba di atas munggu, dibentangkan daun pisang, makan ramai-ramai, jadi satu rasa, satu semangat ya. Oh, gitu ya Pak. Wah, harus dicoba tuh rekreasi ke Bukik Ase. Sampai jumpa di cerita Nasya selanjutnya. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe ya. Dadah!